kabar gembira khususnya bagi pensiunan PNS. Kenaikan gaji bagi para pensiunan PNS tidak terlepas dari Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai yang merumuskan besaran anggaran yang akan diberikan. Adapun yang menyalurkan gaji pensiunan PNS, pemerintah mengamanatkan salah satu badan usaha milik negara terkait hal tersebut. Pemerintah memberikan tanggungjawab kepada PT Daspen untuk mengelola dana pensiun sekaligus sumber informasi kepada pensiunan PNS. Sebesar kebesaran gaji pensiunan PNS yang akan dicairkan oleh PT Daspen akan mengikuti besaran yang telah dirumuskan oleh Sri Mulyani dan yang telah ditetapkan oleh Presiden. Saat ini seperti yang telah diketahui bahawa besaran gaji pensiunan PNS telah ditetapkan naik oleh Presiden Jokowi sejak tanggal 16 Agustus 2023. Kenaikan gaji untuk para pensiunan PNS yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi adalah sebesar 12%. Jika diestimasikan besaran gaji pensiunan PNS mengalami kenaikan sebesar RM531,000. Terkait dengan kenaikan gaji bagi pensiunan PNS, rupanya belum akan diberlakukan saat ini sebagaimana yang disampaikan oleh PT Daspen melalui komentarnya pada salah satu unggahan dalam akun Instagram resminya. Sobat Daspen, saat ini kami belum menerima edaran resmi dari pemerintah untuk kenaikan gaji pensiun, kata admin Daspen. Untuk pemberlakukan kenaikan gaji bagi para pensiunan PNS sebenarnya telah diungkapkan oleh Presiden Jokowi pada saat mengumumkan kenaikan gaji. Presiden Jokowi mengumumkan bahwa kenaikan gaji pensiunan PNS akan diberlakukan pada tahun 2024 mendatang. Tak hanya pensiunan PNS, para pensiunan aktif dan TNI serta Polri juga akan mengalami kenaikan gaji pada waktu yang sama dengan besaran sebesar 8%. Demikianlah informasi mengenai kenaikan gaji bagi para pensiunan PNS. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.